Atletico Madrid mendapatkan dua rekrutan besar di bursa transfer musim panas 2024 dengan mendatangkan Julian Alvarez dan Conor Gallagher. Kepastian itu diumumkan oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano. Meski demikian, pihak Atletico Madrid belum mengumumkan resmi. Atletico Madrid harus rela merogoh kocek dalam-dalam demi mendatangkan Julian Alvarez dan Conor Gallagher. Total, Atletico Madrid harus mengeluarkan dana sekitar 2,7 triliun rupiah. Julian Alvarez menjadi rekrutan termahal Atletico Madrid dengan seharga 75 juta euro ditambah tambahan 20 juta euro. Artinya, Atletico Madrid akan membayar klausul pelepasan Alvarez dari Manchester City sekitar 95 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Manchester City untung besar dalam penjualan Alvarez ke Atletico Madrid. Sebab, Manchester City hanya membayar 371 miliar rupiah dari klub asal Argentina. River Plate pada jendela transfer musim panas 2022. Dikutip dari Transfermarkt. Di sisi lain, transfer ini akan menjadi rekor penjualan bagi Manchester City, yang meraup keuntungan besar. Di sisi lain, kepergian Julian Alvarez ke Atletico Madrid memang sudah terdengar saat ia membela Argentina di Olimpiade Paris 2024. Menurut Alvarez, ia ogah jadi pelapis Erling Haaland di Manchester City. Penampilan Alvarez sebenarnya cukup memukau bersama The Citizens julukan Manchester City dengan berhasil mencetak 36 gol dalam 103 laga. Akan tetapi, selama di Manchester City, Alvarez jarang menjadi pilihan utama lini depan pasukan Pep Guardiola. Hal itu tentu sangat lumrah, karena Pep Guardiola mempunyai pemain house goal, Erling Haaland. Musim lalu, saya adalah salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak di tim. Tetapi memang benar, pada akhirnya, dalam beberapa pertandingan penting, tidak menyenangkan untuk dikesampingkan, ucap Julian Alvarez dikutip dari Goal International. Saya akan punya waktu untuk mempertimbangkan keputusan saya. Saya belum berhenti untuk memikirkan semuanya dengan tenang. Setelah Olimpiade selesai, saya akan meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Jelasnya, mendengar ucapan Alvarez, pelatih Manchester City, Pep Guardiola pun membuka pintu lebar jika sang pemain ingin pergi. Selain Alvarez, Atletico Madrid juga turut merekrut pemain Liga Inggris lainnya, yakni Conor Gallagher dari Chelsea. Atletico Madrid dan Chelsea bersiap untuk menyegel kesepakatan Conor Gallagher. Chelsea akan menerima bayaran 42 juta euro atau sekitar 858 miliar rupiah yang dijamin untuk Conor Gallagher. Conor Gallagher akan menandatangani kontrak selama 5 tahun di Atletico Madrid bersama Julian Alvarez. Jika di total, transfer Julian Alvarez dan Conor Gallagher mencapai angka 2,7 triliun rupiah. Keduanya tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan oleh Atletico Madrid sebagai rekrutan anyar di bursa transfer musim panas 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.